بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلامات لقبول الاعمال ليكون العبد على بصيره بالاحوال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بالذات والصفات والافعال واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بأشرف مقامات الإرسال. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير الرجال وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الحساب والسؤال أما بعد. para محبين رحمكم الله الحكمة السبعون من الحكم العطائية Qala al-Imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi Hikmah yang ke-70 dari Al-Hikam berkata pengarang Imam Ahmad bin Atha'illah as dari rahimahullah nafa'ana bi Man wajada samarata amalihi ajilah bahwa dalilun ala wujudil kabul ajila yang artinya barang siapa yang mendapati buah amal ibadahnya di alam dunia ini maka itu adalah petunjuk maka itu adalah alamat Atas adanya penerimaan Allah di akhirat kelak, siapa yang merasakan buah amal ibadah di dalam dunia ini, maka itu adalah tanda amal ibadah tersebut diterima oleh Allah di akhirat kelak. Itulah kurang lebih terjemah daripada hikmah yang ke-70 ini. Min samaratil amalil mardi al makbuli inda ta'ala wujdanul halawah fihi wal na'imi bihi. Setengah atau sebahagian buah-buah amal ibadah yang diridai dan diterima di sisi Allah adanya manis pada amal itu dan kenikmatan dengan amal itu apabila kita beribadah lalu di dalam melaksanakan ibadah itu ada suatu kelezatan ada suatu kenikmatan rohani maka itu tanda bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pawujudul halawati wal na'imi indal amal dalilun ala kabulihi inda Allah wal bil akhirah adanya kemanisan adanya kenikmatan adanya kelezatan ketika beribadah maka itu dalil atas diterimanya amal ibadah itu di sisi Allah dan ada balasan nanti di akhirat wa dalilu wujudi hadhil halawati an nashatu bin nuhudi wal mudawamatu dan dalil adanya ini kelezatan ibadah rajin pada bangkit kepada ibadah dan mengekali atas amal ibadah itu nah para muhibbin rahimakumullah jadi Apabila kita sembahyang, di dalam sembahyang itu ada satu kenikmatan rohani, ada satu kelezatan, ada satu ketentraman jiwa, maka itu adalah tanda sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya lezat ibadah tandanya nikmat beribadah rajin dan mengekali apakah ibadah itu nikmat atau lezat kalau kita rajin mengekali berarti itu nikmat nah bila mana kita kadang mengekali atau kita berlambat-lambat apalagi balang kambingan satu bukti bahwa ibadah itu tidak lezat baginya. Satu bukti bahwa ibadah itu kada dan nikmat baginya. Apabila ibadah itu kita kerjakan dengan beban. Ibadah itu kita kerjakan dengan terpaksa. Itu satu tanda bahwa ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah kelezatan atau kenikmatan ibadah itu sifatnya adalah rohani sifatnya rohani bukan jasmani nah, di dalam tuh, di dalam diri seorang manusia itu ada jasmani ada rohani dan masing-masing dua tersebut menyatu dalam diri manusia Kelezatan jasmani, kelezatan rohani itu berbeda-beda. Lezatnya teh manis, lezatnya kuah sup, itu hanya bisa dirasakan oleh jasmani. Sedangkan kelezatan-kelezatan ibadah, lezatnya berzikir nikmatnya membaca salawat itu adalah dirasakan hanya oleh rohani seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita beribadah, apabila kita berzikir, tapi tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa lezat. Nah, itu perlu perlu kita periksa perlu kita teliti keadaan rohani kita perlu kita cek kesehatan rohani kita membaca zikir seribu kadada ni'matnya kadada nyamannya membaca Quran kadada ni'matnya sembahyang kadada ni'matnya Nah ini kalau demikian halnya Satu bukti bahwa ibadah-ibadah itu tidak diterima di sisi Allah Tidak diterima di sisi Allah Nah maka semestinya kita segera Segera untuk meneliti Segera untuk mencari sebab Kenapa ruhani ini tidak lezat dengan ibadah itu Mestinya rohani ini nikmat begitu kita ucapkan la ilaha illallah. Mestinya rohani itu nikmat begitu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mestinya rohani itu nikmat begitu kita membaca surat Fatihah. Mestinya roh kita ini sehat nikmat lezat waktu kita sujud menghadap Allah. Tetapi nyatanya tidak demikian. Kita baca la ilaha illallah, biasa-biasa. Kita baca salawat, biasa-biasa. Kadang ada rasa nyaman. Nah, bukti bahwa itu tidak diterima oleh Allah. Apabila ini berlanjut ada pada kita, maka kita di akhirat tidak akan mendapatkan balasan dari ibadah itu. Tidak akan mendapat balasan ibadah itu. Nah oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah kita periksalah diri kita. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan roh kita ini tidak lezat dengan ibadah itu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan rohani kita tidak nikmat dengan zikir. Umpamanya kita disurungi. Nah, disurungi orang wadai nang manis menyutihnya manis nah kita makan pahit menyutih nang manis tuh kita minum pahit Anja orangnya sudah kegulai dua sinduk tadi itu wadai wadai kuhilam wadai nang paling manis sudah rasai pahit coba pak ikan merasai nang saya kong kawan nih manis banar nang saya kong Nah, saya kumpeng rasai manis juga, ya, kenapa seorang pahit? Nah, ini perlu diperiksa. Jasmani kita ini kenapa gula nang mestinya manis, kenapa liur kita pahit? Oh, barangkali kita sedang kena penyakit malaria, orang meriap dingin tuh garing, surungin apa aja kada nyaman, liur ya tu pahit. Nah, ini pertanda bahwa jasmani ini ada gangguan jasmani yes, ini ada kedesihan sehingga nang mestinya amat jadi pahit nah ini banyak dokter-dokternya banyak tabib-tabibnya banyak obat-obatnya anak dokter ini, dokter ini kayak cara mengobati supaya nang manis tu manis nang masin tu masin itu dokter akan segera mengobati akhirnya sihat normal nah makan wadah nyaman tuh sigar sudah orangnya tuh minum banyu manis sudah nasi gara orangnya semalam sarabah pahit nambah arti jasmani orang ini sakit nah ruhani pun demikian beribadah mestinya nyaman kenapa kada nyaman berzikir mestinya nikmat kenapa karena nikmat berarti rohani kita ini ada gangguan ada penyakit nah mesti itu kita cari mesti kita cari sujud dalam sembahyang itu puncak kenikmatan dalam ibadah karena waktu sujud itu keadaan kita sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mestinya sujud itu sangat nikmat tapi kenapa sujud tuh ada kada nikmat? Kenapa sujud tuh biasa-biasa aja? Nah, ini rohani kita masalahnya. Rohani kita berpenyakit. Rohani kita ini berpenyakit. Maka sudah 50 tahun lebih penyakitnya bertunggu. Membuanginya ngalih benar itu. Kenapa? Sudah kronis. sudah 40 tahun kada diobati ada yang 30 tahun dibiarkan sembahyang-sembahyang aja baca Quran baca Quran juga tapi kada ada nikmat sehingga yang demikian itu ibadah timbul jadi beban nah jadi beban jadinya kayak orang garing tuh dimakan makan aja ya, pahit mungkin bila kada makan kita bakurus awak mau mati Tak paksa makan nah disuapi pada sing tuh kan mah bisakan cuma takutan kalau mati kada makan lalu jadi beban makan padahal mestinya nikmat maka itu juga orang-orang yang rohani sakit ini mestinya ibadah itu nikmat tapi jadi beban karena takutan kada sembahyang kena aku ke neraka mau takutan aku, aku kada sembahyang kena disiksa kalau aku kada sembahyang kena aku bisa bangkrut Nah, lalu sembahyang jadi beban lawan dirinya. Lalu kada ada kenikmatan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila melakukan ibadah dan tidak dirasakan nikmatnya ibadah, tidak dirasakan nyamannya ibadah itu, berarti rohani kita sakit. Apa-apa penyakit rohani yang menyebabkan ibadah itu susah ibadah itu pahit oleh para ulama dijelaskan antara lain penyakit rohani yang menyebabkan ibadah itu menjadi pahit adalah hubud dunia nah hubud dunia orang yang mencintai dunia orang yang ingin hidupnya ini kaya orang yang ingin hidupnya ini jaya orang yang ingin hidupnya punya pangkat yang tinggi nah hubud dunia apabila hubud dunia ini ada dalam hati kita maka selamanya ibadah tidak akan bisa nikmat itu menghalangi orang hubud dunia pikirannya selalu materi selalu dunia Nah, sembahyang pun kada akan nikmat karena pikirannya dalam sembahyang adalah pikiran dunia. Nah, hubud dunia itu bisa jadi sebab bisa jadi sebab rohani sakit sehingga ibadah jadi sulit, ibadah jadi pahit, mestinya nikmat Bisa juga penyakit rohani itu yang menyebabkan pahitnya ibadah yang mestinya nikmat adalah al kibru kesumbungan hmm, kesumbungan orang-orang yang sombong itu ditegah Allah untuk merasakan nikmatnya ibadah orang-orang yang angkuh Nang siapa kah siapa kah kada dibepilih siapa nang angkuh siapa nang sombong? itu kada akan merasakan nikmatnya ibadah. Allah sudah menjelaskan itu terang-terangan. Allah palingkan ayat-ayat kami daripada orang-orang yang sombong itu. Dan termasuk ayat Allah adalah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Nah, kesombongan itu. Nah, kalau di kesombongan sini andaknya penyakit kita, nah cari obatnya kesombongan tuh kayak apa? kalau penyakit kita hubut dunia kayak apa cara untuk menghilangkan hubut dunia itu wala ujubu. ujub ujub orang yang merasa kemampuan dirinya orang yang merasa kecerdik kecerdikan dirinya orang yang tidak merasakan adanya bantuan Allah kepadanya ini ke aku akuan Inya kada merasa bahwa Allah menolong inya. Inya kada merasa Allah memberi taufik inya. Sehingga rasanya inya segala galanya. Nah, orang seperti ini pun didinding. Nah, ditegah untuk merasakan manisnya ibadah. Waria ria. Ria. Ria ini bukan hanya beramal, orang kada beramal pun ria bisa. Jadi jangan diartikan bahwa ria itu hanya untuk beramal, orang kada beramal pun bisa ria. Kayak apa kada beramal bisa ria? Kayak apa nang beramal itu ria? Orang yang menggantungkan beramal dan tidak beramal kepada manusia contohnya itu ria. aku umpat jo berzikir si anu pang umpat berzikir nah itu ria aku umpat job berzikir kawanku pang umpat berzikir nah, kada karena Allah kada itu ria Ku kada hendak umpat berzikir ini tuh pang kada umpat nah ria ngarannya kadang padahal kada berzikir kada jadi ria juga terkul amali ajlin nas riaun meninggalkan amal karena manusia ria kok ada hendak beramal inya apa gak ada di situ nah atau kok ada hendak beramal inya pang ada di situ nah ria itu nah bila hati kita ini ria ini ada kada akan kita dapat manisnya ibadah wal hikdu dendam di hati kita ini ada menyimpan kebencian kepada seorang hamba Allah apalagi dua orang apalagi tiga orang dalam hati kita ada menyimpan kebencian kepada hamba Allah jelas orang ini kada akan dapat manisnya ibadah kenapa? karena ruhaninya punya penyakit ini wa aklul haram makan haram sama juga Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita hendak dapat manis ibadah dan nak dapat nikmatnya ibadah supaya ibadah itu diterima oleh Allah, nah kita periksa rohani kita. Adakah penyakit-penyakit tadi? Adakah hubud dunia? Oh, kok ada hubud dunia? Aku bicara gini gak ada. Tapi sombong sama aja juga. Nah, orang masa salah semuaan orang kata pintarnya semuaan ini aja saya kong perasaannya nang pintar sombong nah itu penyebab pahit mbak ibadah malas mbak ibadah nah para muhibbin rahimakumullah jadi jangan hanya kita memperhatikan jasmani melulu sakit kepala anjap mencari ubat sakit gigi lakas mencari ubat sakit parut lakas mencari ubat tapi sakit-sakit nama macam ini kenapa kalau diubati padahal ini nang abadi ini nang akan menanggung bahagia atau derita yang sepanjang masa nah cari i itu cari i. dan obati banyak aja obatnya asal mau mencari nah hubud dunia hendak mencari obatnya banyak obatnya asal mau mencari Kalau nah, mau pang datang ke rumah dokternya cari i Nang ada si persumbung dalam hati, lalu beribadah pahit, obati. Kayak apa supaya jangan sumbung? Obatnya banyak. Tinggal hakun kadanya minum lagi. Tinggal mau kadanya minum obat itu. Nah, bila kita kada diriskan penyakit-penyakit ini, apapun yang kita kaji, siapapun yang kita kawani, kada bermanfaat. Musik kita datang di langit, musik guru datang di langit, penyakit-penyakit negara -penyakit dibuangi kada ada manfaatnya karena itu pendinding pencegah untuk manisnya ibadah tadi Qala Abu Sulaiman ad-Darani kullu amalin laysa lahu sawabun fid dunya laysa lahu jazaa'un fil akhirah fa wujudul halawah alamatun ala sawab wal qabul al muqtadi li wujudir ridha wal jazaa' tiap-tiap amal ibadah tidak ada baginya pahala di dalam dunia, maka tidak ada baginya balasan di akhirat. Amal ibadah nih nang kada bapahala di akhirat kada ada balasannya. Amal ibadah nang kada bapahala di akhirat kada ada balasannya. Maka adanya kenikmatan ibadah, adanya kelezatan ibadah itu tanda tanda pahala tanda diterima yang menuntut bagi adanya rida Allah dan balasan Allah di akhirat kainah <tuh> samaratul amal kal halawati wa na'imi bihi laisat jaza'ahu li'annal jaza'a muddakharun wa mu'ajjalun pil akhirah wa innama samarah mulhiratun li salahil amal wa kabulihi inda Allah ta'ala buah amal ibadah. Seperti nikmat, seperti nyaman beribadah, itu bukan balasan ibadah. Bukan balasan ibadah. Karena balasan ibadah itu disimpan dan ditimpukan di akhirat kainah Jadi manisnya ibadah itu, nikmatnya ibadah itu bukan balasan ibadah itu. Itu hanya buah balasannya kayaknya di akhirat. nah hanya saja buah itu menunjukkan bagi bagusnya amal dan diterimanya amal di sisi Allah Taala. kita berdoa lawan Tuhan contohnya berdoa lawan Tuhan minta ini minta ini lalu kabul. nah kabul itu bukan balasan doa itu hanya buahnya doa. balasannya doa di akhirat kira kali diunjuk Tuhan di dunia orang baca surah wakiah baca surah wakiah lalu inya hidupnya makmur hidupnya sukses itu bukan balasan surah wakiah itu buahnya surah wakiah balasan baca surah wakiah di akhirat bukan di dunia buah itu hanya menunjukkan bahwa amal ibadah tadi bagus amal ibadah tadi berhasil diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan jangan dipadahkan balasan-balasan ibadah itu di dunia kada ada indah, karena dunia bukan tempat pembalasan seperti hikmah yang sebelumnya misalul dzalik ma ya'muru bihil walid ibnahu min <tion> dirasah wal jiddi fiha wa ma ya'iduhu ala dzalik min jaizatin maliyah iddahara halahu ainin qad walad bi amri abih wajad wajab da bid dirasah sawa yara samarat dirasatihi najahan bi madrasatihi wa husulan ala shahadah thumma yatalaqqal waladu ba'da najahihi wa husulish shahadah al ajra alladhi wa'adah waliduh perumpamaannya anak nang disuruh kuitan belajar sungguh-sungguh ikam nakai sekolah bujur-bujur ikam sekolah rajin-rajin kayaknya ikam bila ikam lulus sekolah ikam kutukarakan sepeda motor nah itu contohnya bila ikam lulus sekolah ikam kutukarakan sepeda motor Nah, sepeda motor ini adalah balasan Daripada lulusnya, sakula buahnya apa? Buahnya ini bersungguh-sungguh, sakula kanak-kanak tadi. Buahnya ini berhemat, menuntut ilmu. Buahnya kena lulus, dapat ijazah. Nah, itu buah, dapat ijazah, lulus, sakula. Itu buah bersungguh-sungguh sedangkan balasannya pang sepeda motor yang dijanjikan tadi cuma sepeda motor itu dijanjikan bila ada lulus sekolah bila ada ijazah nah hanya dapat sepeda motor nah jadi balasan itu sepeda motor ijazah pang itu buah daripada bersungguh-sungguh bukan ijazah itu pembalasan sekolah ada nah itu perbandingannya apabila Allah menyuruh kita beribadah itu ada buahnya dalam dunia ini dan buah itu bukan balasan balasan kainah di akhirat karena dunia bukan tempat pembalasan nah para muhibbin rahimakumullah jadi kita beramal baca salawat nah, dengan nikmat baca zikir dengan nyaman lalu hidup kita jadi makmur nah, hidup kita jadi murah rezeki luas berkah itu buah buahnya karena buah ibadah itu manis, lezat. Buahnya ibadah itu hidup makmur. Buahnya ibadah itu hati tenang. Itu buah-buah ibadah yang menunjukkan bahwa ibadah kita bagus diterima di sisi Allah. Jadi itu jangan dianggap balasan. Balasan murni Allah akan memberikan hanya di negeri akhirat. Faida amal bagi ayak sidabi amali husulaha. Fa inna mimma ikhlas wal yakuni liyakuna mizanan li amalihi. Apabila dia beribadah, ada manis, nah, ada nikmat beribadah. Maka tidaklah patut dia menghendaki manisnya itu manis itu jangan diulah untingan manis itu jangan diulah tujuan karena itu mencidrai bagi keikhlasan kita beribadah kepada Allah aku hati segelisah lah anak betenang tenang lu supaya tenang baca Quran nah jangan itu itu mengganggu keikhlasan kita jadi manis ibadah itu bukan tujuan. Cuma manis ibadah itu hanya sebagai timbangan bagi baik buruknya amal kita. Nikmat ibadah itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Nikmat dan manisnya ibadah itu hanya timbangan ibadah kita buruk atau kada. Itu aja. Jadi kita beribadah jangan mencari manis Jangan mencari lezat. Dan kita cari beribadah adalah Allah tujuan kita. Nah, manisnya itu bang, itu hanya ukuran. Bila manis, oh berarti amalku baik diterima Allah. Bila kada, berarti kada diterima oleh Allah. Jangan beribadah mencari manis. Yang kita cari, kita tuju adalah Allah. Agar ikhlas kita kada terganggu, kada cedera dengan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala.